Andai kita gendong dia dari tempat kita duduk hari ini, kita bawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kita gendong dalam keadaan tawaf, sa'i dan umrah, kembali lagi ke tempat kita, belum dapat menembus satu tetes darah saat melahirkan kita, belum dapat menembus susah hatinya, tidak dapat makan minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada di dalam rahimnya. Andai dia salah, biarlah kesalahan itu antara dia dengan Allah saja. Tak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya engkau beribadah kepada Allah. Setelah Allah, langsung kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada orang tua. Ini pesan pertama khutbah.